Selamat hari Senin, selamat tahun baru 2022. Kita sarapan informasi dulu yuk, bareng aku, Anisha Azni, di Narasi Pagi. Ada kabar ditutupnya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, pemerintah melarang ekspor batubara, dan ada warga Korsel yang membelot ke Korea Utara. Lagi-lagi, ada kasus pelecehan seksual terjadi di institusi agama dan pembelajaran tatap muka sekolah yang dimulai per hari ini. Selengkapnya, berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang ditutup. Kabar ini diumumkan lewat akun Twitter Eijkman Institute pada 31 Desember 2021. Per 1 Januari 2022, lembaga yang telah beroperasi hampir 3 dekade ini akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Nasional Indonesia atau BRIN. Kini, Eijkman menjadi pusat riset biologi molekuler Eijkman di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati. Sebelum bergabung dengan BRIN, Eijkman berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Akibat peleburan ini, tersiar kabar sebagian ilmuwan Eijkman kehilangan pekerjaannya. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko menyebut pengalihan pegawai lembaga Eijkman menjadi ASN tidak akan mengganggu riset yang dilakukan. Selain itu, ia menjanjikan periset lembaga biologi molekuler ini akan diangkat menjadi peneliti dan mendapat hak finansialnya. Eijkman merupakan lembaga penelitian di bidang biologi molekuler medis dan bioteknologi yang berdiri sejak 1888. Dalam perjalanannya, pada tahun 1960-an, lembaga Eijkman sempat ditutup dan digabungkan dengan RS Cipto Mangunkusumo akibat pergolakan ekonomi dan politik. Selama ini, Eijkman terlibat dalam riset biologi molekuler mulai dari penyelidikan penyakit HIV/AIDS, flu burung, SARS-1, hingga deteksi dan penelitian SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Semoga hak dari para mantan pegawai Eijkman bisa tetap terpenuhi ya. Pandemi kudunya mengingatkan betapa krusialnya ilmuwan dan para pekerja riset sains bagi kita. Pemerintah melarang ekspor batubara ke luar negeri mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Waduh, ada apa ya? Larangan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Dalam surat edaran, perusahaan pemegang PPKP 2B dan IUP wajib memasok seluruh produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri demi mengantisipasi kelangkaan pasokan batubara dalam negeri. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin menyebut larangan ini demi memenuhi kebutuhan 20 pembangkit listrik tenaga uap berbahan batubara. Diketahui pasokan batubara di PLTU PLN dan pembangkit listrik independen kini dalam kondisi kritis dan dapat mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional. Hal ini dikarenakan PT PLN defisit pasokan akibat rendahnya pemenuhan kewajiban batubara dalam negeri oleh pengusaha batubara yang hanya dipenuhi 5.000 MT atau kurang dari 1%. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM, produsen batubara harus mengalokasikan minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui untuk kebutuhan dalam negeri. Apabila kekurangan suplai batubara, maka 10 juta pelanggan PT PLN di Jawa, Madura, Bali atau Jamali, dan non-Jamali akan mengalami pemadaman listrik. Lebih lanjut, pemerintah akan kembali mengevaluasi kebijakan tersebut setelah 5 Januari 2022, setelah pasokan batubara untuk pembangkit listrik kembali terpenuhi. Ya, seperti yang diduga, nggak semua sepakat, terutama para pengusaha di bidang terkait. Tapi, semoga kebijakan ini sudah dipertimbangkan secara baik dan benefitnya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi. Kini, pemilik pondok pesantren di Kabupaten Oku Selatan resmi jadi tersangka. Kasus ini terungkap setelah penghuni pondok pesantren mendapati korban berinisial S melahirkan bayi prematur di kamar mandi ponpes pada Selasa 21 Desember 2021. Berdasarkan penyelidikan polisi, S mengaku diperkosa oleh tersangka MS, pemilik pondok pesantren di asrama pondok pesantren saat libur menyambut bulan suci Ramadan 21 April 2021 silam. Suasana ponpes yang sepi dimanfaatkan MS untuk menjalankan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun.
kekerasan seksual di institusi pendidikan terus saja terjadi. Hal ini diakibatkan karena kejahatannya ditutup-tutupi. Korban itu susah sekali keluar dari lingkar kekerasan. Dia sulit sekali untuk bilang tidak. Dia sulit sekali untuk mengungkap, bahkan dia cenderung tidak dipercaya ketika dia mengatakan bahwa oke, saya korban kekerasan seksual. Apalagi untuk kasus kekerasan di dunia pendidikan gitu ya, baik pesantren ataupun sekolah boarding itu biasanya ditutupi ya, apalagi kalau pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Apabila ditilik ke belakang, MS merupakan residivis dengan kasus pelecehan seksual pada tahun 2006. Tersangka pernah masuk jeruji besi selama 1 tahun 8 bulan. Feni Siregar menekankan pentingnya pelaku kekerasan seksual diungkap dan diidentifikasi. Karena efek jera untuk pelaku dan pemulihan untuk korban ini harus sejalan. Karena kalau tidak ada penghukuman untuk pelaku, itu impunitas dan pelaku akan melakukan kekerasan berlanjut gitu. Nah ini kan memang harus tugasnya para penegak hukum sebenarnya. Dia mencip ya, atau istilahnya dia mengkodekan orang atau pelaku kekerasan seksual itu dimanapun dia berada. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Yakut Holil Komas telah mencabut izin operasional pesantren tersebut. Dia menambahkan, Kemenak berada di pihak korban dan akan mengambil langkah strategis bagi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Gak main-main sih. Jangan biarkan predator seksual berkeliaran dimanapun tempatnya. Kudu waspada. Semoga pelaku bisa dihukum secara tegas dan korban bisa mendapat keadilan. Peristiwa langka terjadi. Biasanya warga Korut lari ke Korsel. Ini malah sebaliknya. Ada apa gerangan? Dilansir Reuters dan AFP, seorang warga Korsel terdeteksi melintasi zona demilitarisasi menuju Korut pada 1 Januari 2022 pukul 22.40 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan belum dapat memastikan kondisi orang itu. Pihaknya juga telah memberitahu kejadian itu kepada pemerintah Korea Utara melalui hotline militer untuk meminta perlindungan. Pembelotan ini langka. Pasalnya, selama ini lebih banyak warga Korut yang membelot dari negaranya lalu kabur ke Korsel karena rezim otoriter Kim Jong-un. Menurut data CSIS, per tahun 2020, ada lebih dari 33.752 warga Korea Utara yang membelot menuju selatan. Namun, sejak Januari 2020, perbatasan negara ditutup demi pencegahan penyebaran virus corona dari China. Waduh, apa hidup di Korsel kurang enak ya? Atau mereka justru bosen dengar lagu-lagu K-pop melulu? Mulai hari ini, pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% resmi diterapkan di sekolah DKI Jakarta. Hayo, siapa yang udah siap? Kebijakan ini sesuai yang diatur dalam surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang sekolah tatap muka terbatas yang dimulai sejak semester 2 tahun ajaran 2021-2022 yang jatuh pada 3 Januari 2022. Selain itu, kebijakan ini diambil pemerintah karena menilai sudah saatnya siswa merasakan pengalaman belajar sesungguhnya setelah 2 tahun belajar dari rumah. Di DKI Jakarta, pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% diterapkan sesuai dengan kondisi PPKM DKI Jakarta yang kini level 1. Pertemuan tatap muka terbatas ini akan dilakukan setiap hari dengan durasi belajar maksimal 6 jam pelajaran per hari. Bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah, dan peserta didik akan memperoleh pembelajaran secara daring. Mengingat masih di tengah masa pandemi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkan active case finding untuk melacak penyebaran virus. Sementara itu, sekolah juga akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kelurahan untuk secara aktif melakukan penyemprotan disinfektan serta melakukan tracing. Di daerah lain, pemerintah juga mengizinkan pembelajaran tatap muka, yakni beberapa kabupaten kota seperti di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Surabaya, Kota Medan, dan kota kabupaten lainnya di Indonesia. Wah, pasti seru ya, kelasnya jadi meriah lagi. Semangat belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya, adik-adik.
Itu dia 5 informasi yang bisa kami sajikan buatmu. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktivitas Narasi People, sampai jumpa!